Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai uh, ini ya beberapa hal yang ada di diri kita ya. Dan ini semua orang punya ya. Yaitu uh, ini ya antara uh, hakikat puasa ya. Jadi Supaya kita bisa lebih paham apa makna dan arti puasa, eh, maka ada baiknya juga ya kita mempelajari apa sih yang ada di dalam diri kita, ya, bahwa manusia itu terdiri dari apa saja gitu, supaya kita kenal dan kita tahu, ataupun eh, kita bisa merasakannya, ya. Nah, seperti itu, jadi eh, manusia itu kan diciptakan dari dua badan ya. Jadi ada badan kasar dan badan halus. Nah, kalau badan uh, kasar itu kayak jasad ini itu kan diciptakan dari uh, empat unsur alam. Itu dari tanah ya, empat unsur alam. Uh, eh tubuh kita itu terdiri dari tanah, dari air, dari api, dan dari udara. Karena udara kan setiap hari uh, bernafas ya, kita kan butuh udara dan 70% di dalam diri kita itu terdiri dari air aliran darah itu kan air juga gitu nah terus kita juga kan setiap hari itu lebih banyak makan makanan yang tumbuh dari makanan yang tumbuh di tanah gitu jadi saripatinya itu yang kita makan kayak misal padi sayuran buah dan lain-lain ya buah-buahan sayuran itu kan tumbuh dari tanah semua ya Nah, seperti itu. Jadi, eh badan jasad kita <tuh> itu yang terdiri dari empat unsur alam atau mungkin di Jawa istilah eh saudara empat ya. Ya e, gitu. Jadi, eh kita harus mengenal dan itu pengertiannya juga sangat luas sekali ya. Tergantung dari sisi mana kita menafsirkan dan kita memahaminya. Kayak e, gitu. Karena kan setiap ini beda-beda ya penafsiran. Nah, terus yang selanjutnya ya, bahwa e, kita itu, jasad kita itu diciptakan dari tanah. Maka kalau kita meninggal pun akan kembali kepada tanah. Nah, tetapi yang namanya roh ya, roh itu enggak ada yang diciptakan. Dan di dalam Al-Quran pun, itu enggak ada satupun ayat menerangkan bahwa roh itu dicipta. Karena roh itu ditiupkan, semenjak di dalam kandungan usia 4 bulan itu roh itu e, ditiupkan. Ya, jadi roh itu ditiupkan uh, di ini dihembuskan gitu jadi nggak diciptakan ya Nah dihembuskan langsung dari langit nah seperti itu Nah apa itu roh-roh itu yang ini ya yang membuat kita hidup jadi meskipun raga kita itu kayak misalnya nih, orang sudah meninggal ya itu kan terpisahnya antara raga dan roh Nah sebenarnya jasad kita itu yang akan dikubur di tanah nah, Tetapi roh kita itu akan tetap terus hidup Jadi roh itu nggak ada istilah kematian itu nggak ada Karena roh itu akan selalu hidup terus ya Kayak gitu bahkan kalau misal wadahnya sudah rusak Atau mungkin sudah nggak bisa dipakai Kayak misal sudah meninggal atau sudah dikubur ya Nah itu isi itu akan mencari wadah yang baru Nah, makanya ada uh, ajaran tertentu mungkin di agama Hindu Buddha itu ada namanya titisan ya atau reinkarnasi. Ataupun juga di Islam sebenarnya ada sih, uh, cuman memang enggak banyak dibahas ya di dalam Al-Qur'an. Jadi ya ya sedikit diceritakan tetapi nggak uh, enggak banyak dibahas. Nah, tapi ya meskipun sedikit itu sedikit bagi Allah, tetapi itu sangat banyak sekali buat kita ya. Kalau kita mau memahami dan mempelajarinya, ya, mengenai roh itu, ya. Nah, jadi roh itu yang ini, ya, yang hidup. Jadi, roh itu ditiupkan, ya, roh itu milik Allah. Nah, jadi ditiupkan, dan itu yang mempunyai sifat-sifat e, ketuhanan. Nah, jadi, makanya, e, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal e, rohnya, mengenal tuhannya. Kayak gitu ya. Barang siapa yang mengenal kolbunya atau hatinya atau rohnya, nah maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena sebenarnya yang bisa merasakan atau berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung ya roh kita. Ya, karena kesadaran itu kan banyak ya. Ada secara garis besar itu ada secara garis besarnya ada tiga jenis kesadaran yaitu kesadaran jasad kita, raga kita. Ya, terus eh, jasadiah ya. Yang kedua itu kesadaran eh, ini jiwa dan ada kesadaran roh itu yang tertinggi. Nah tapi ya mungkin eh, sedikit ya maksudnya nggak nggak gampang untuk <tuh> mengarah ke sana juga itu butuh latihan-latihan tertentu ya. Nah terus kebalik lagi yang tadi ya sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada apa saja sih? nah kita bahas hanya sebagian kecil aja ya nah jadi di diri kita itu ada roh roh itu yang langsung ditiupkan atau dihembuskan gitu dihembuskan dari langit jadi nggak dicipta ya nah terus itu punya Allah roh itu mempunyai sifat-sifat ketuhanan jadi nggak ada sifat-sifat uh, uh, keduniawian ya yang apa namanya Uh, memikirkan uang, memikirkan materi, kesenangan duniawi itu roh nggak nggak seperti itu. Jadi ya uh, itu sifat-sifatnya ya ketuhanan. Bagaimana kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, ya bermakrifat lah ya, bertajali atau bermakrifat kepada Allah. Nah seperti itu ya. Itu sifat-sifat roh. Nah terus yang kedua ya kita hanya secara garis besarnya aja ya, nggak secara detail kalau secara rinci dan detail itu kan banyak banget ya sebenarnya. Nah yang kedua itu adalah jiwa. Jiwa itu sifat-sifat e, kemanusiaan atau e, kita menyebut dengan kamanungsan ya. Jadi kemanusiaan, manusiawi, nah seperti itu, keduniawian, nah seperti itu ya. Jadi kamanungsan itu sifat-sifat jiwa. Nah, terus yang mengelola antara batasan roh dan jiwa itu adalah nyawa. Jadi, me menyatukan yang menyatukan ya, atau mengelola antara batasan roh dan jiwa. Jadi, jiwa itu sifat kemanungsan ya, roh itu sifat ketuhanan. Nah, terus yang mengelolanya itu adalah nyawa ya, jadi. Yang merasakan uh, manis, merasakan pahit, merasakan susah, merasakan seneng, merasakan bahagia, atau merasakan uh, getir gitu kan? Nah, itu adalah sifat-sifat dari nyawa. Kalau roh nggak ada sifat-sifat seperti itu ya, itu sifat nyawa atau sukma ya yang merasakan ya. Nah, terus kalau roh itu adalah sentral-sentral hidup, namanya itu hoyu. Ya, itu sentral-sentral kehidupan, itu roh ya, namanya disebut dengan hoyu. Nah, kita tahu ya, ada beberapa tahapan atau level ya, uh, dalam ini ya, dalam keilmuan ya, itu ada beberapa level. Nah, kalau hoyu, tergantung kita hoyu setiap orang itu punya setiap orang itu ada ya sentral-sentral kehidupan <tuh> jadi hoyu hoyu ya jika hoyu itu eh, menempeli menempeli suatu nur ya eh, di dalam diri kita ya jika hoyu menempeli suatu nur ya suatu nur maka itu maka disebut hoyun maka sang zat itu berada pada tingkatan mata batin. Nah jadi kalau hoyun ya sentral-sentral kehidupan tadi itu jika menempelin nur ya di dalam diri kita eh, maka sang zat ya sang zat itu berada pada tingkatan mata batin. Nah kalau mata batinnya sudah tersingkap maka eh, tersingkap suatu kasab, ya maka kesadaran pemahaman jadi kita akan lebih mudah memahami sesuatu hal segala sesuatu paham baik itu hal positif hal negatif atau hal suatu ilmu yang sulit untuk uh, kita pelajari ya yang jerimet ya yang apa namanya rumitnya itu kita dikasih pemahaman jika hoyu nempeli suatu uh, nur Ya, itu ada mata batinnya tersingkap. Jadi paham mengenai segala sesuatu. Nah, itu ya. Yang kedua, ya. Jika hoyu e, nempeli, menempel pada suatu sir ya, sir, maka dia berada pada penciuman batin. Ya kan berada pada penciuman batin. Jadi penciuman batinnya kuat ya. E, maka sirullah yang akan tersingkap Nah, tersingkapnya suatu rahasia, sir itu kan rahasia. Nah, jadi siruloh, ya. Tersingkapnya suatu rahasia, rahasia apapun itu bisa, ya. Baik itu rahasia mengenai rejeki, rahasia jodoh, rahasia ilmu, rahasia jalan kehidupan seseorang, ya, dinamika seseorang, itu rahasianya, itu bisa tersingkap, ya. Bisa uh, ini, bisa tahu dengan e, ini hoyu itu menempeli pada suatu sir, jadi bisa mengungkap suatu rahasia apapun itu bisa terlihat jelas terungkap ya. Jika hoyu nempeli suatu sir, maka di dalam doa e, nenek moyang kita leluhur Jawa itu kan kalau dia berdoa dulu beliau berdoa sering sirullah zatullah sifatullah. Nah supaya kita bermakrifat mendekat ke sirullah zatullah sifatullah nah jadi dari rahasianya sir itu rahasia sirullah rahasia Allah ya zatullah zatnya Allah dan sifatullah sifat-sifatnya Allah itu kan biasanya kalau doa-doa para leluhur kita ya beliau-beliau itu kalau berdoa untuk hajat apa hajat apa itu diawali dengan itu sirullah Allahumma sirullah zatullah sifatullah nah kayak gitu ya Nah, jadi e, sir itu kan rahasia. Jadi e, bisa mengetahui rahasia apapun itu. Nah, itu dengan e, Hoyo menempeli pada suatu sir, ya kan? Nah, terus yang selanjutnya itu jika Hoyo nempeli pada roh ilafi, ya, roh ilafi, maka lisan batin yang akan tersingkap Nah, yang disebut dengan ilmu laduni ya, orang-orang yang punya ilmu laduni, itu hoyu nempeli pada roh ilafi. Jadi lisan batinnya itu akan hidup. Atau mungkin idu geni ya, atau uh, bisa sabdo pandi bisa ya, atau mungkin zaman dulu. Nah itu hoyu menempeli pada suatu roh ilafi. Jadi lisan batin itu akan hidup, akan lancar. Jadi akan mengetahui hal-hal secara, batin, nah itu ya. Nah yang selanjutnya itu <coughs> jika hoyu nempeli pada naf, ya naf <coughs> nempeli pada naf, nah maka pendengaran batin, jadi pendengaran batin kita itu akan peka, akan tajam. Kita bisa mendengar sesuatu hal yang itu begitu halus ataupun jauh itu bisa ya. Jadi eh, pada level ini ya jika hoyu nempeli suatu naf maka sangset itu pendengaran berada pada pendengaran batin maka dia akan bisa menjabarkan seluruh hakikat kehidupan yang ada menjabarkan seluruh hakikat kehidupan yang ada karena <tuh> pendengarannya itu kuat ya peka ya jadi kan kita kan ya namanya orang mungkin <tuh> Ada ada orang-orang yang punya daya linuih, dia tahu sesuatu hal yang orang lain nggak tahu. Nah itu kan dari pendengaran gitu. Jadi ada inilah apa pendengaran kita peka, melal, e, apa mengenai hal-hal yang rahasia kayak gitu. Baik itu baik e, jarak jauh ataupun yang pendengaran sangat e, apa lirih sekali ya. <tuh> ataupun jarak jauh itu kita akan peka. Itu jika e, hoyu nempeli pada suatu naf. Nah, terus yang selanjutnya hayu nempeli pada suatu budi. Maka sang zat itu berada pada jantung dan pikiran. Nah, jadi yang ada itu ya cuma kesadaran jaga ya kayak kita misal e, terjaga seperti ini nggak tidur gitu kan. Nah, itu kita sadar. Tapi kalau kita sudah tertidur, kita udah ngantuk, kita udah malam, udah pules ya. Ya, kita udah nggak sadar. Jadi hanya kesadaran jaga aja. Itu kalau Hoyu menempeli pada Budi. Jadi sangset itu berada pada jantung dan pikiran. Ya, yang ada ya hanya kesadaran jaga aja. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kalau Hoyu Uh, jika hoyu cuma nempeli pada jasad jasad dia ya, nah maka sangsat itu berada pada darah, sangsat itu sangsat ya berada pada darah hoyu ya, nah jadi berada pada darah maka kita ya bisa bergerak, ya baik orang itu orang normal, orang waras, orang gila, orang bodoh, orang goblok, orang pinter. Orang yang nggak waras ya sekalipun, ya asal dia bisa bergerak. Nah, itu hidup. Nah, itu berarti Hoyu cuma nempeli pada jasad, jadi asal bisa gerak aja itu ya hidup ya, berarti ya. Nah, jadi itu ya ada beberapa level-level ya, jadi tergantung kita itu udah masuk ke yang mana gitu. Jadi ada beberapa tingkatan, Hoyu itu nempeli pada apa. Nah, bahwa sebenarnya, ya, kalau kita melihat dari sisi hakikat, ya, uh, manusia itu sebenarnya diciptakan makhluk yang sempurna. Bahkan, dengan malaikat pun, ya, secara hakikatnya, itu lebih sempurna manusia, loh. Malaikat itu bisa tunduk, loh, pada bisa diperintah sama kita, sama manusia. Itu ada penjelasannya, ya, di dalam Al-Quran, kisah-kisah. Uh, Iya, yang seperti itu kisah-kisah zaman sejarah zaman dulu. Itu sering ya mengisahkan seperti itu bahwa malaikat itu, ya, kalau secara hakikat, ya, ya deket dengan diri kita, bahwa setiap manusia itu dijaga oleh empat malaikat, ya, Jibril, Mikail, Israil, Isrofil, ya, kayak gitu. Itu kalau di ilmu hakikat atau tarekah, ya, nah, terus sebenarnya diri kita kalau... Uh, hoyu itu sudah menempeli pada suatu nur, ya itu kan uh, maka sangset itu berada pada tingkatan mata batin, ya akan peka mata batin kita. Nah di situ itu ada potensi malaikat, ada di situ ya uh, di ya di lah ya nanti kalau dijelaskan ini kan kadang setiap orang pemahamannya berbeda ya. Jadi kalau kita Uh, belum, ya, mohon maaf, ini ya, mungkin semua orang kan berbeda, ya, pemahamannya. Jadi, sesuatu hal atau sesuatu ilmu yang itu uh, kita belum bisa atau kita belum paham, ya, atau kita belum sampai pemahamannya ke sana, ya, kita jangan uh, menganggap bahwa ilmu itu nggak benar, salah, atau keliru, atau sesat. Itu jangan seperti itu, ya, kayak gitu, kayak misal satu contoh nih, ada, uh, ya, di YouTube juga, ya. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa gaib itu enggak ada, ya, e, tidak bisa dibuktikan secara logika. Ya, memang enggak bisa, karena itu kan beda jalur ilmu gaib. Ya, pembuktiannya ya secara gaib juga ilmu logika, kasat mata yang terlihat nalar, ya pembuktiannya nalar secara fisik, ya memang berbeda. Ya, kalau kita enggak ngerti e, ilmu yang... E, mungkin belum mempelajari ataupun kita pemahamannya belum sampai ke sana, ya jangan bilang gaib itu enggak ada, jin itu enggak ada. Bahwa di dalam Al-Quran pun dijelaskan, e, ya banyak dijelaskan tentang hal gaib. Bahkan rukun iman pun itu salah satunya percaya kepada hal yang gaib. Kayak gitu. Jadi ah yang gaib itu kan hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah yang enggak nggak seperti itu Allah pun mengizinkan hamba-hambanya untuk bisa mengetahui itu tapi memang nggak semuanya diizinkan ya ada kriteria dan persyaratan tertentu supaya bisa diizinkan oleh Allah untuk masuk ke sana untuk mempelajari hal itu ya nah jadi eh, kita melihat sesuatu tuh hanya jangan dari segi fisiknya saja ilmu-ilmu yang terlihat secara fisik masih banyak hal-hal yang ada tetapi yang tidak terlihat oleh mata fisik kita karena mata fisik itu sering kali tertipu ya sering keliru gitu. Nah, sebenarnya kalau di dalam diri kita itu ada nur, oh yo nempeli suatu nur, maka itu sangset berada pada tingkatan mata batin ya. Kita tahu ya bahwa nur itu ada beberapa jenis. Ya, ada nur ilmi, ada nur maani, ada Nur Muhammad, ada Nurillah. Nah itu semua itu dari keempat Nur itu, itu semua itu Nur Ma'rifat. Gitu kan, ada Nur Ilmi, ada Nur Ma'ani, ada Nur Muhammad, ada Nurillah. Nah itu semua Ma'rifat semua ya. Nah terus yang selanjutnya ya, bahwa Allah menyatakan awalun wal akhirun. Wal akhirul ya. Jadi, awal dan akhir itu pada genggamanku, gitu. Awal dan akhir, nah, termasuk juga dohir dan batin, itu pada sisiku. Jadi, dohir dan batin, jadi manusia diciptakan dari dohir, ya, itu berupa fisik jasad kita yang dari empat unsur alam tadi, dan batin itu ke kolbu, ya, itu masuknya ke roh, ya. Nah, jadi e, ibadah pun itu juga ada dua jenis. Jadi, ibadah secara dohir dan batin biasanya ibadah-ibadah yang dohir itu e, kaitannya, ya, kebanyakan itu dengan syariat. Jadi, kalau kita mempelajari ilmu syariat, ya, ibadahnya itu, ya, dengan, ya, dohir kita, badan kita yang bergerak. Kayak misal sholat gitu, kan? Nah, itu kan badan kita yang bergerak. Kayak tarweh, nah itu kan, ya itu badan kita, itu syariat ya. Nah tetapi kalau ibadah yang eh, batin, itu badan kita nggak bergerak. Jadi batin kita yang hidup, kayak misal zikrullah, wirid gitu kan, bersikir, kita bertakarub eh, gitu kan istilahnya. Eh, sholat hajat, wirid, terus berpuasa adalah banyaklah ibadah-ibadah secara ma'ani ya. Jadi bukan secara dohir ya, itu banyak, cuman kadang sebagian orang ya, lebih suka secara fisik yang kelihatan ya, nah seperti itu, nah jadi ibadah itu pun ada dua jenis, nah makanya kita juga harus melaksanakan dua-duanya ya, jadi ibadah yang batin itu biasanya berkaitan dengan ilmu-ilmu, hakikat, ataupun tarikah, nah itu batinnya yang diolah, diolah supaya kuat. Nah, bahwa batin itu pun membutuhkan asupan-asupan ya, atau makanan-makanan supaya batin kita kuat. Nah, seperti itu, kayak eh, manusia itu kan ada badan kasar dan badan halus juga. Nah, itu lebih kuat mana? Kalau badan kasar itu kita butuh makan, tetapi kalau badan halus itu kita nggak butuh makan. Justru kita butuhnya itu ya, ya puasa ya, supaya badan alus kita kuat itu kita butuh puasa. Kita nggak butuh makan. Kalau butuh makan itu kan jasad kita. Nah kalau kita sering puasa maka badan badan alus kita itu yang akan lebih kuat. Nah kalau badan alus yang lebih kuat daripada badan kasar nanti badan kasar yang akan mengikuti badan alus. Nah tapi kalau Badan Alus, badan kasar lebih kuat. Badan Alusnya lemah, nggak pernah dikasih makanan, nggak pernah dikasih asupan-asupan yang bermanfaat, yang bergizi buat badan Alus kita. Maka akan lemah, contohnya dengan berpuasa, ya kan? Itu makanan badan Alus kita, dengan berpuasa terus, dengan tidak tidur. Badan kasar kita, kalau malam butuh tidur. Tetapi kalau badan alus kita nggak butuh tidur, semakin mengurangi tidur itu badan alus kita itu akan semakin kuat, semakin tajam batin kita dan semakin was kita ya, semakin apa namanya peka batin kita kalau kita sering puasa, sering nggak tidur ataupun mengurangi waktu tidur ya, tidur ya jam 1, jam 2 ke atas baru tidur. Nah itu maka batin kita akan semakin peka. Nah seperti itu jadi berbeda ya makanannya ya. Jadi kalau misalkan puasa kayak kita berzikir itu juga zikir itu makanan badan alus sudah disiapkan sama Allah asmaul husna ya. 99 nama itu badan alus. Jadi supaya badan alus kita kuat itu udah disiapkan di dalam Al-Quran makanan-makanan yang bagus ya tinggal kita menjalankan saja ya seperti itu ya. Jadi itu kita terdiri dari dua badan ya sebenarnya. Jadi kita jangan apa memfokuskan atau memberikan suplemen ke badan kasar saja. Kita nggak perhatian sama badan alus kita. Kayak gitu. Makanya di dalam setahun sekali itu ada bulan Ramadan ya untuk eh, berpuasa. Jadi sebenarnya itu. Sejatinya kalau kita ngerti makna dari puasa itu kurang loh, kurang seimbang itu puasa dalam satu tahun cuma puasa satu bulan. Makanya leluhur kita itu jenis-jenis puasa banyak ya. Ada puasa Weton, ada puasa Hari Lahir, ada puasa eh, apa Hari Selasa Wekasan ya, puasa tiga hari Selasa Rabu Kamis itu nilainya bobotnya sama kayak puasa empat puluh hari nah itu banyak ya jenis-jenis puasa seperti itu ya jadi nggak hanya bulan Ramadan saja kita berpuasa karena itu sebenarnya kurang seimbang antara badan kasar kita dan badan alus kita seperti itu ya nah terus e, syariat ya kalau kita berpuasa itu kan sebenarnya secara syariatnya memang tidak makan dan minum e, apa dari pagi sampai oh ini ya mahrib ya tetapi secara hakikatnya itu oh, kita harus belajar mengendalikan hawa nafsu kita nafsu makan nafsu kita mengucapkan hal-hal yang jelek perbuatan yang apa segala sesuatu yang negatif itu dikurangi ya dikendalikan, diolah itu makna dari hakikat berpuasa jadi nggak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga dari pagi sampai malam sampai sore ya nggak sekedar itu ya kalau kita memahami benar-benar apa itu puasa ya seperti itu nah jadi e, untuk kita bermakrifat ya kayak di Islam kan ada syariat e, hakikat torekoh makrifat untuk kita bermakrifat itu sebenarnya ya kita harus berhakikat karena hakikat itu yang hakiki yang utama yang sebenarnya secara contoh ya secara Syariatnya Tuhan itu ada di mana? Secara syariatnya ya itu mungkin di jauh di sana di ars di langit yang ketujuh ya itu secara syariatnya. Nah kalau Tuhan itu dia ada kursi singgah sananya, nah secara logikanya kan misal ars gitu kan? Secara logikanya Tuhan itu sama ruangannya kan lebih besar ruangannya. Ya, misalnya, kita duduk di kursi sama kita, sama ruangan ini lebih besar. Ruangan ini daripada kita. Nah, kan berarti Tuhan nggak bisa dong disamakan seperti itu, lebih besar ruangannya daripada Tuhan itu sendiri. Kan, ya nggak seperti itu. Ya, kalau dia bertempat di suatu tempat, ya dia berdiam di suatu tempat. Ya, itu berarti eh, tempat itu lebih besar gitu kan. Nah, tetapi kalau kita melihat dari secara hakikatnya, itu meliputi, meliputi langit dan bumi. Allah, ilmunya Allah juga meliputi langit dan bumi. Bahwa sesungguhnya jika air lautan dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah, itu nggak akan cukup begitu saking banyaknya karena meliputi langit dan bumi begitupun Tuhan Tuhan itu ya meliputi 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 langit dan bumi kayak ada di sekitar kita terus Allah kan juga menjelaskan di dalam Al-Quran sebenarnya <tuh> Allah itu lebih dekat dari urat nadi gitu lebih dekat dari urat nadi ya karena ada medan yang memisahkan itu adalah hawa nafsu jadi barang siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dia bisa bersabar maka Allah beserta orang-orang yang sabar jadi Allah itu beserta orang-orang yang sabar bersama kita, selalu dekat kalau kita uh, apa uh, berjalan mendekat kepada Allah, berjalan menuju ke Allah maka Allah akan berlari kepada kita. Kalau kita satu langkah berjalan menuju Allah maka Allah akan tiga langkah menuju ke kita. Nah seperti itu ya. Jadi Allah itu meliputi ya langit dan bumi ya. Jadi kalau secara hakikatnya ya Allah itu ada di mana-mana. Ya gitu termasuk di seluruh makhluk hidup di ya zat yang meliputi. Nah, seperti itu ya. Jadi ya memang agak sulit ya untuk ya butuh pemahaman tertentu ya untuk ke arah situ ya. Jadi Allah itu sebenarnya dekat dengan kita, cuman karena kita aja yang kurang peka gitu kan kita bisa merasakan itu ya dengan rasa kita dengan hati kita dengan kolbu kita nggak bisa kita bisa uh, dekat dengan Tuhan secara fisik nggak bisa itu harus dengan rasa atau dengan hati dengan kolbu atau dengan roh kesadaran roh itu yang kesadaran tertinggi ada beberapa tingkatan kesadaran kesadaran jasad jasad dia ya jasad fisik kita ada kesadaran jiwa itu yang di atasnya lagi ada kesadaran roh itu adalah kesadaran yang tertinggi nah makanya e, kalau kita sudah mencapai ke kesadaran roh yaitu nanti kita akan merasakan lah hal-hal yang orang lain nggak belum merasakan nah, seperti itu ya kita akan memahami hal-hal suatu rahasia apapun dalam kehidupan ini ya seperti itu nah jadi Uh, kalau mengenai kesadaran ya Kayak kita belajar alam bawah sadar Atau kesadaran ini Kesadaran itu jelas sangat luas sekali ya Atau mungkin sangat uh, Apa? Banyak sekali itu Kesadaran jiwa aja itu Kalau di Di Apa namanya? Dibuka ya Dijelaskan itu banyak Kesadaran jasad Kesadaran uh, jiwa Kesadaran roh itu yang tertinggi, nah, dan itu pun ada cara-caranya, ataupun yang perlu kita lakukan, ya. Tentunya, ya, kita harus sering-sering uh, berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan yang melalui hati kita, kolbu kita, rasa kita, ya. Dengan, ya, kalau malam kita uh, sering, uh, inilah mengurangi tidur, ya, tapi mengurangi tidurnya itu. Itu salah satunya ya, jadi e, mengurangi tidurnya itu enggak. Kita begadang, nonton TV, main game, atau ngopi, nonton sepak bola, atau apa itu bukan, tapi kita mengurangi tidurnya itu untuk kita berdoa, kita mungkin kita sholat hajat, kita berwirid, kita berzikir, kita e, bermunajat kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya, bukan. Kita mengurangi tidurnya, malam begadang nonton TV, nonton bola, berarti itu ya, ya sama aja bohong ya, seperti itu ya. Nah, jadi malam itu dimanfaatkan untuk kita ini ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka nanti Allah juga akan selalu dekat dengan kita, bahwa Allah itu seperti apa yang hambanya prasangkakan, seperti itu ya. Nah, jadi ya, mungkin ya, sementara itu, ya, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.